apa dulu dong, Teteh? Adain jualan gitu ya di sekolah. Jadi kayak jualan kertas, buku-buku gitu, teman-teman. Terserah sih mau jualan apa. Sini tuh Didip gak sabar banget mau jualan. Didip jualannya kayak buku-buku gitu ya, buku tulis. Ini berguna kok pastinya. Kalau Kakak Patir ini kayak jualan kertas gitu. Kertas kayak kan kertas origami, dia bentuk-bentuk gitu. Bentuk apa gak tahu, ini bentuk kapal, kayak yang lain-lain gitu deh jualan. Oh ya, ini kita lagi nungguin karena masih belum dimulai. Aku gak sabar banget mau jualan. Semoga nanti laris ya. Doain teman-teman jualan aku. Nih, ntar kita lihat-lihat dulu ya. Oke, ini dompetnya. Ini aku bawa dompet. Oh, ini tasnya aku taruh sini dulu aja. Ini aku gak sabar. Ini aku duduk sini ya. Kita taruh-taruh guys. Oke, nah kita taruh dulu guys, karena ini ada waktu buat taruh-naruh dan tata-tata dulu gitu guys yang mau kita jualin. Ini aku jualin tempat pensil ini ya guys, sama pensilnya. Terus ini ntar aku kalau mau nyatet berapa aja yang udah aku jualan gitu deh. Nih sebelah aku ada peti, dia juga lagi nyiap-nyiapin buat jualannya. Mungkin tasnya kita taruh dulu aja apa ya teman-teman, digantung biar gak ribet gitu. Jadi gak kehalangin. Oke, ini aja kita, ini kita tinggal kita tunggu deh guys. Kak Patri juga lagi promosiin lagi biar nanti ada yang kesini. Oh ya, ini udah banyak kok guys yang nungguin, banyak yang jualan pasti. Ntar kita coba taruh dulu ini guys. Ini ada yang jualan tebak pensil guys. Lalu ada juga yang jualan gambar-gambar gini teman-teman. Lihat jualan gambar ini, dia baru buat gambarnya kayak gini. Dia mungkin baru buat ini, sepertinya dia susah payah gambar gini deh. Ntar kalau dia mau gambar dia apa. Terus sini juga ada yang gambar ini kotak. Oh, kecoret deh, dikira retak. Ini banyak yang buat gambar-gambaran gitu teman-teman. Itu juga aneh, cewek-cewek tuh kadang-kadang kan kalau yang jago ngegambar gitu. Terus ada juga yang lihat penampilan-penampilan apa gitu. Nanti ada acara gitu teman-teman di sekolah tetap, gak cuma jualan sih. Ada lihat penampilan sirkus lah, itulah inilah. Tapi kalau yang jualan ini juga ada. Ini juga ntar ada lomba-lomba gitu, jadi pasti seru deh. Kucing gitu-gitu aja ya. Oke teman-teman, oke, ini akan segera dimulai. Kita bakal ini. Ya, kita ke kantin dulu. Cuma itu bebas kalau di kantin khusus makanan teman-teman. Tapi yang mana nggak mau keganggu sih. Anak-anak yang udah mau jualan, yang mau udah mau mulai jualannya silakan ya dipersiapkan. Karena sebentar lagi kita akan memulai lapangan di jualan. Jadi bolak-balik ya teman-teman. Wah, ini cewek-cewek juga pasti ada yang mau gambar. Pastinya dong guys. Ini juga lagi ada yang ini, cowok juga pastinya ada yang mau gambar. Adik kakak mungkin ada juga yang mau menggambar bareng jalannya. Ada juga yang ada penampilan, ada yang juga yang itu ini banyak deh teman-teman pastinya. Ini Didip juga nungguin karena belum dimulai. Ini banyak yang mau ngeliat soalnya. Oke, ada juga penampilan bola teman-teman. Didip paling gak sabar kalau lihat penampilan bola.
Ini kakak-kakaknya udah pada sedia tuh di lapangan. Cewek cowok ada teman-teman. Cewek cowok ada. Artinya cewek, cewek berdua, cowok berdua teman-teman. Oke, kita mulai sekarang penjualannya. Dan kita lihat dari yang bermain bola. Ayo mulai. Oh ya, lupa jaga ini. Nah, aku jadi sini aja deh. Oke. Ya, teman-teman jadi mulai jualan nih. Ayo dibeli, dibeli. Bukunya, ayo dibeli. Ayo dibeli, dibeli. Ayo, 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 ayo. Ya, kita beli itu dulu yuk. Siapa tahu berguna. Tahu ntar kita ada gambar. Ya udah. Ntar itu. Abang sana dulu. Halo kakak, kak jualan apa? Ini aku kayak jualan kertas origami bisa dibentuk. Kakak mau gambar apa kira-kira? Terserah deh. Coba dong aku kayak gambar kertas kapal gitu. Oh tentu bisa dong, ntar ya aku buatin dulu. Kalau pesawat, boleh nih pesawatnya ada. Ini pesawat bisa dimainin. Wow, kok bisa? Wih, ya. Oh, udah makasih ya. Iya, sama-sama. Ini uangnya. Oke. Okay. Ada udah belum? Bentar, aku milih-milih dulu, Kak. Aku mau beli ke buku gambar gitu. Ada gak yang gambar-gambar gitu? Tentu ada dong. Nih, aja pilih yang ini nih. Oh, iya, ya udah saya beli ya. Ini uangnya. Oke, okay, ayo. Kita coba gambar. Ya nih abang udah beli dua, lihat tuh. Wow, yang satu pesawat ya. Wih, ini bagus banget. Itu ya udah, kita mulai gambar. Ayo. Oke guys, ternyata kalau 1-0. Ntar lanjut babak kedua. Mereka boleh istirahat dulu. Ini kalian, kita coba beli ini yuk friends. Ayo tuh. Halo kak, kakak jualan apa nih kira-kira? Aku jualan buku-buku nih, silakan kalian pilih dulu aja buku kesukaan kalian. Ada tempat pensil kok, tuh pensil-pensilnya bagus. Kalau yang ini cocoknya sih kata aku sama yang ini. Jadi ya abang boleh tuh pilih, terserah abang mau yang mana. Menurut aku ini bagus, ini seperti buku pantun. Di sini juga berpantun. Kebetulan aku suka berpantun kayak Jarkit. Hehe. Beli ya, Kak. Oke. Okay. Ini uangnya. Makasih, Kak. Sama tempat pensilnya berapa? Ini tempat pensilnya free, Kak. Oh, gratis. Ya, udah satu sama itunya sama pensil. Oh, ya udah makasih ya. Iya. Halo bang, aku mau gambar pesawat dong. Oh tentu, soalnya aku lihat yang itu ya gambar pesawat, aku nanya dari kakak. Oh iya nih, ini bisa dimainin. Ini pesawat warna merah apa? Apa kak? Wih, maaf ya di. Iya kakak. Ya boleh main lapangan aja. Kita beli yang di sana itu kelihatannya laris jualannya. Iya. Kasai, kembali guys. Kak, saya mau beli dan saya mau beli bukunya ya. Iya, ambil aja kok. Ini kelihatannya bagus. Terus saya beli bukunya satu. Oke. Okay. Ini tanda tangannya ya. Oke. Okay. Yeay, bisa buat dijual lagi deh. Salah bagus ini. Ayo dibeli, dibeli. Wih, bentar lagi laris guys, dua lagi. Mau gambar apa nih? Gambar bunga deh. Oke. Okay. Harum bunganya bisa buat aku pajang deh buat di rumah. Harum. Makasih ya kak. Ya sama-sama. Oh ternyata banyak sekali guys yang
mau yang mau beli yang di sana itu loh, kita samperin yuk, kira-kira jualannya kayak gimana ya. Adik apa? Adik kakak? Ya. Oh, coba ceritakan gimana caranya laris. Ini ceritanya kita tadi cuma jualan ini doang, tapi kena gak tau bisa laris kenapa. Mungkin lagi sih bukunya. Oh, ya udah. Kasih banyak ya. Kita beli yang di sana itu kelihatannya bagus tuh. Buku atau gituannya walaupun walaupun itu. Ayo. Udah yuk, kita beli ini yuk, ayo. Ini kita beli ini, aku mau beli ini. Udah kita beli. Kak, kita beli ini ya. Minta tanda tangannya, Kak. Oke, ini ya. Sama adik saya juga mau, Kak. Ya, ntar dapat bonus ya. Ntar kalau beli di saya lagi dapat bonus. Oke. Terima kasih ya, Kak. Sama-sama. Oke, guys. Kita coba lanjut. Halo. Kak, aku mau beli dong ininya ya. Oke, bentuk apa? Bentuk katak atau bebek, bebek deh, bebek. Oke. Ini ya. Oh, terima kasih banyak. Ih, lucu banget. Aha, aku tahu. Aku mau ngasih sesuatu ke kakak itu. Ya, kakak MC-nya kita kasih tahu. Ayo. Nah, kita kasih bonus, guys. Mau ngasih ginian, ayo buruan. Ayo, aku mau kasih topi gitu, topi ini. Tadi soalnya nggak ada yang minta topi, nggak tahu. Oh gitu ya, deh, yuk. Kakak ini buat kakak. Apa ini topi? Wah, terima kasih banyak kalian buat. Iya, sama ini juga. Wah, makasih gara-gara lucu. Iya, sama-sama. Kita pulang duluan ya, Kak, soal dagangan kita udah laris. Ya, yaudah yuk, masuk-masukin pulang kapan tadi. Ayo. Ntar aku masukin dulu gunting sama kertasnya. Udah habis sih kertasnya. Ya, aku juga nih kayak mau udah kontes semua. Yuk, kita pulang naik bus. Oke, teman-teman, buat video kali ini segitu aja. Semoga kalian suka dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, teman-teman.